kemampuan, okay, modul kita dan telah dirangkakan ni objektif program kita 2 hari bersama dengan saya dan juga tim saya ni untuk nak tingkatkan kemahiran komunikasi yang berkesan. Kenapa saya minta tuan-puan datang ke hadapan tu tadi? Sebab kita nak berkomunikasi je. Asas dalam kemesraan adalah komunikasi. Komunikasi itu bercakap. Tidak semestinya bercakap saja tuan-puan. Body language. Body language pun komunikasi kan? Senyum komunikasi tak? Senyum komunikasi. Masam komunikasi. Masam komunikasi kan? Jadi kita nak belajar macam mana komunikasi yang berkesan. Alright? Pernah dengar komunikasi ni kan? Tetapi komunikasinya kita faham lah. So kita nak explore nanti. Dan juga untuk meningkatkan pengurusan masa yang berkesan dan juga peranan sokongan. Okay? Peranan sokongan. Di tempat kerja kan, kita diberi masa, kita diberi target dan sebagainya. Tadi saya bagi 10 minit tadi kan? Okay, hidup kita, kalau tak ada pengurusan masa, tak jadilah. Kan? So, pengurusan masa kita akan belajar macam mana. Dan juga mampu menangani pekerja yang sukar dan menguruskan disiplin. Ini yang tuan-puan banyak alami kan? Tuan-puan, ada satu benda sebelum saya pergi lebih lanjut. Pekerja yang sukar, pekerja yang rumit, jangan lihat dia sebagai pekerja yang bermasalah. Tapi kita banyak tengok, oh, pekerja tu bermasalah lah, fed up lah dengan dia, boleh tak buang dia? Banyak kan, kadang-kadang kita recommend pada HR kan, kita recommend pada bos kan. Bos, saya rasa dia tak bagus lah, kita ambil orang lain je lah. Tuan-puan, kita akan belajar rahsia macam mana pekerja yang kita tengok bermasalah hari ini, macam mana kita nak develop dia jadi lebih baik. Ibarat dia tuan-puan, ibarat dia, saya selalu sebut, saya akan sebut juga hari ini sampai besok lah kan. Kita kena tengok pekerja kita tu sebagai talent kita. Apa maksud talent? Siapa boleh bantu